tujuan kita berada di sini, yang penting, yang immediate sekali di hadapan kita adalah kita nak menang di negeri ni, puan-puan. Nak menang di negeri ni macam-macam yang kita boleh laksanakan. Walaupun kita tidak berada di sana, kita berada jauh, tetapi sekarang ni dengan social media, dekat di hati. Itu yang boleh kita sama-sama laksanakan, puan-puan. Sebabnya belum apa-apa lagi kita dah tengok calon yang lagi satu tu pun dah berpusing dah. Apa, kenapa saya cakap macam tu? Puan-puan tahu kan, dia tu selama-lamanya ahli PAS. Selama-lamanya ahli PAS. Ah, itulah dia cakap dah jalan ke syurga dah tu. Tapi dia sanggup meninggalkan syurga tu nak masuk pula bersatu. Dan jentera yang ada membantu dia adalah jentera PAS. Dia boleh pusing depan, pusing belakang, pusing depan, pusing belakang, puan-puan. Yang kita punya calon yang baik sangat, puan-puan dah jumpa ke tak dengan Mawi ni? Baik sangat, sweet sangat dia tu. Lemah lembut, kalau jumpa orang baik sangat. Apa khabar? Ah, sihat. Memang rugi kalau pengundi dan negeri ni tidak mengundi Awi ni sebagai wakil rakyat mereka. Dia budak Awi. Itu tag tag name dia. Budak Awi dia panggil. Dan yang paling menyedihkan, Awi dilahirkan di kampung berkenaan, di Bertam. Lawan dia yang daripada PAS tu orang Tumpat. Tapi orang rumah dia di Bertam. Dia macam sepupulah, saudara mara macam itulah. Jadinya satu kampung tu berebutkan undi. Sebab dia saudara mara dia daripada satu kampung. Tapi apa yang dipotretkan di dalam social media? Disebabkan kita menulis Awi ni berasal daripada Gua Musa. Kita buat dalam profil, kita cakap Awi ni lahir di Gua Musa. Negeri tu berada di mana? Di Gua Musa kan, puan-puan? Kemudian dia dah viralkan dalam TikTok. Dia bukan orang tempatan, sebab itulah dia tak nyatakan dia ni dilahirkan di mana. Itu fitnah yang telah bermula, yang tidak asing lagi bagi parti yang bernama PAS dan Bersatu ini, puan-puan. Kuat bohong, kuat fitnah, kuat mengata orang, kuat bagi maklumat salah. Jadinya apa peranan kita semua yang berada di sini? Kita lawan, itu yang pertama. Kita lawan, lawan, lawan. Sebab kita kena menang di negeri ini, puan-puan. Itu maruah kita, maruah BN, maruah UMNO. Dan kita nak menang ini, satu keikhlasan kita kena ada. Dan gerak kerja di tempatan juga kita dah tambah baik, tambah baik dan tambah baik.